Halo, ketemu lagi dengan saya Ivan Alianto. Kali ini saya ada di kawasan Mulyosari. Nah, kalau kita bicara soal Mulyosari, ini apa aja ada? Pom bensin ada, supermarket ada, mau belanja apapun ada. Karena pusat komersialnya ini banyak banget, ruko-ruko banyak banget. Belum lagi kita bicara dekat banget ke ITS. Tuh ada yang jual gado-gado. Terus kita juga dekat banget ke Galaxy Mall sama ke Suramadu. Tuh asik banget ya, ruang tengahnya nih lega banget. Terus ada jendelanya juga gede dan banyak. Jadinya terang rumah ini, buka jendela aja udaranya udah enak, sirkulasinya jalan. Nah, kita ke harga. Harganya 2,9 M, masih nego. Terus kalau luas tanahnya nih 9 x 17 sama dengan 153. Luas bangunannya kurang lebih 210. Kamar tidurnya 41, kamar mandi 31, carport 2 mobil. Gak pakai lama, kita lihat langsung dari depan. Ini dia tampak depan rumahnya nih kalau mau diperhatikan dulu. Nah, ini kalau malam nih pasti keren ini. Ini kan ada kayak gate-nya gini ya. Ada dua lampu nih, satu, dua. Ini kalau malam nyala pasti ganteng. Ayo kita mendekat ya. Nih pagarnya geser ke sana. Yang ini yang kanan lipat ke kanan. Ya, terus kalau kita lihat nih, ini udah ditinggikan banyak nih dari jalan rumahnya nih. Di sini sih nggak banjir. Ini cuma buat jaga-jaganya nih. Kalau misalnya di Surabaya terjadi hujan besar. Nah, ini kalau kita perhatikan yang atas ini semuanya, ini selebar ini adalah kamar utama. Dilengkapi dengan balkon kecil, smoking area ya itu. Jadinya kamar utamanya lebar banget. Nah, kalau carportnya ini bisa untuk 2 mobil. Ini carport 2 mobil, dan di sini nanti kita buat tanam-tanam ya, supaya ganteng rumahnya. Seger ijo-ijo. Nah, kalau yang ini adalah akses ke area servis. Jadi kalau kita punya asisten rumah tangga, cukup dibukakan pintu ini. Bentar, ada suara motor. Dibukakan pintu ini udah bisa ke dapur, udah bisa ke jemuran, ke kamar, dan ke kamar mandi asisten rumah tangga. Oke, mari masuk. Anggap saja rumah sendiri. Selamat datang di rumah saya. Waduh, rumah saya. Oh iya, saya tadi lupa tunjukin ya sebentar ya. Ini kalau jalan depannya bisa untuk 2 mobil. Itu dia. Oke, lanjut ya. Masuk lagi. Sampai bolak-balik. Ya, selamat datang. Langsung disambut kaca besar. Ini penting untuk supaya rumahnya ini kelihatan terang banget. Tuh, atasnya juga udah keren nih. Nanti kalau dipasangi LED ya. Ini kan nanti kotak ini LED nih. Jadinya plafonnya diturunin dikit buat naruh lampu LED supaya ganteng. Kesini dulu nih, ada kamar satu di depan. Nah, ini rumah nih cocok banget memperhitungkan orang tua. Jadi kalau kita punya bapak ibu yang udah berumur nggak bisa naik tangga, tenang aja, di lantai bawah ada kamar di depan. Karena kebanyakan rumah zaman sekarang itu kamarnya hanya ada di lantai 2. Nah, dilengkapi juga dengan jendela yang super besar. Jadi kita bisa kabur nih dari sini. Tuh, bisa keluar. Oke, lanjut lagi. Punya kamar mandi dalam juga ini. Ini kebetulan kamar mandinya bisa diakses dari dalam dan dari luar. Jadinya ini pintu geser. Ini buat masuk dari dalam kamar. Tapi dia juga punya pintu satu lagi untuk diakses lewat luar. Jadinya juga sebagai kamar mandi tamu. Oke, ada kloset dan ada pancurannya, sudah ada shower. Ayo kita cek kalau lewat pintu luar. Nah, ini dia masuknya lewat sini.
Kalau lewat kamar tadi di sini ya. Oke, saya mundur sedikit, ada tangga. Nanti kita naik ke atas. Oh, tangganya maksudnya yang ini yang hitam ya. Kalau ini tangganya ini buat ngerjain rumah, masih belum disimpan. Nah, ini asik nih ya, terang. Kaca-kaca semua. Dan bisa yang ini bisa digeser, dibuka, udaranya jalan jadinya. Nah, nanti jadinya ini kalau saya ngarang-ngarang gitu ya. Nanti kan ruang tamunya di sini. Terus tempat saya berdiri ruang keluarga. Nanti makannya kita meja makan di sini. Sudah ada wastafelnya kan disiapin. Tuh, nanti di bawah sini bisa dibuat gudang kecil. Nah, itu tripod saya. Contohnya menyimpan tripod. Oke, lanjut. Kita ke dapur ya ini. Ini dapur geser pintunya. Tuh, jadi nggak makan tempat. Oke, rada keras pintunya, nyangkut. Oh, ada batunya. Nah, ini adalah akses yang tadi saya bilang dari depan itu untuk masuknya ke area servis kalau punya asisten rumah tangga. Jadinya coba deh buka ya. Nah, ini dia para tembus juga ke depan. Ya. Lanjut. Tutup dulu. Oke. Masuk di sini dapur. Masak-masak di sini, cuci-cuci di sini. Bisa dibuka jendela ke belakang, pintu ke belakang juga geser. Supaya kalau masak asapnya ke belakang. Nah, yang ini pintunya gede juga nih. Ini pintu gesernya kanan kiri. Loh, gede kan? Asik nih. Nanti boleh deh kita tanemin pot-pot ijo-ijo di sini nih, kanteng jadinya. Dari dalam rumah kalau ngeliat ke belakang bisa ngeliat ijo-ijo di sini. Tuh. Open space ya. Ayo kita cek wilayah kamar asistennya. Ntar daripada saya dikomenin ya, langsung saya cek aja. Ayo kita cek. Oke. Nah, itu sudah ada tandonnya di atas gede. Bah, ya. Tandonnya lokasinya di sini. Nah. Ini bisa buat mundur dulu. Ini kan sudah ada apa ini sumber air. Nanti berarti kira-kira bisa taruh mesin cuci di sana, ntar jemur di sini. Sudah diperhitungkan. Ini adalah kamar mandi asisten rumah tangga. Yang sebelahnya adalah kamar asisten rumah tangga. Oke. Lanjut. Turun. Turunnya muter lagi. Ruing. Sampai. Oke, sekarang kita tinggal bedah lantai 2. Ya, tangganya cakep, bisa buat ngaca. Halo. Putar ke kanan. Oke, di sini masih bisa nih ya, kalau mau buat ditaruhin kursi atau sofa buat duduk-duduk sini. Ruang keluarga kedua. Oke, langsung kelihatan nih ada wastafel dan ada kamar mandi. Kamar mandinya shower dan toiletnya, klosetnya. Oke, kalau sikat gigi di luar ya. Kita cek dulu yang ke kanan. Ada dua kamar. Sepertinya kamarnya ini identik. Oke. Punya jendela.
ke belakang. Oh, jadinya tenang aja, terang. Dapat sinar matahari ya. Ya, lanjut. Kita cek lagi yang satu ini. Belok kiri. Nah, ini dia. Kayaknya sama persis deh yang sama yang di sebelah. Juga dapat jendela ke belakang supaya bisa melihat langit dan bisa melihat tanah. Lanjut. Ini dia, kita simpan tadi ya. Yang terbaik untuk yang terakhir adalah kamar utamanya. Ini kamar utamanya gede banget tuh. Juga udah dilengkapi ini nanti LED nih ya, berarti di atas nih. Di mana tangan saya? Oh, ini ya. Ini kan kotak LED. Ganteng pasti. Ini masih bisa dikasih meja pingpong ini, main pingpong di dalam sini masih bisa loh. Gede banget. Tuh. Wow. Lihat ke jendela depan. Bisa lihat ke bawah ya. Siapa yang datang? Ada tamu ya. Tunggu ya. Gitu. Oke. Kita cek di sini ada kamar mandi dalam. Kamar mandi dalamnya, shower, kloset, dan wastafel. Komplit yang ini. Dan di sini ada terbuka, ada kuncinya ya. Ada balkon kecil. Buat Anda nanam-nanam sedikit supaya cakep. Dan kalau Anda suka duduk-duduk di teras silakan, atau bagi Anda yang merokok bisa untuk area smoking. Nanti yang bawah ini kita tanamin ya. Jadi taman. Oke. Sudah selesai. Ini adalah kamar tidurnya. Mungkin kalau dibanding kamar tidur saya, ini 2 kali lipatnya atau lebih. Gede banget. Jadi kamar tidurnya ini selebar rumah. Lebar rumahnya 9 ya, kamar tidurnya ini 9 meter. Gede banget. Nah, ini cuma satu unitnya. Ini bukan dari developer, jadinya nggak banyak unitnya. Nggak dibangun serentak berapa unit, tapi ini hanya satu unit. Jadi kalau Anda berminat, segera hubungi nomor di bawah. Jangan lupa tonton video-video properti lain di channel Lukan Orianto. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Like video ini, share ke teman-teman semua. Yang nontonnya di Instagram, jangan lupa follow ya. Sampai jumpa lagi.